Setelah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian mobil, tidak butuh waktu lama, Satreskrim Sumedang kembali membekuk tiga orang kawanan pelaku pencurian di tempat berbeda. Ketiganya merupakan komplotan pencurian mobil setelah salah seorang pelaku ditangkap terlebih dahulu. DN, seorang pelaku pencurian yang ditangkap Satreskrim Polres Sumedang, meringis menahan sakit karena mengalami luka tembak di bagian kaki kanannya setelah berusaha kabur ketika petugas akan menangkapnya. Setelah mendapatkan perawatan dari pihak Rumah Sakit Sumedang, DN langsung dibawa ke Mapolres Sumedang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tidak butuh waktu lama, Satreskrim Polres Sumedang berhasil menangkap tiga kawanan DN, yakni AS yang ditangkap di Cijelak Kabupaten Sumedang, sedangkan MT dan TN ditangkap di wilayah Ranca Ekek Kabupaten Bandung bersama DN. Penjara pernah? Penjara. Di mana sebelumnya? Dulu di Cilacap. Berapa unit semuanya? Berapa unit semuanya? 7 unit. 7? Dikemanain? Dijual. Ke siapa? Ke Asep. Asep orang mana? Orang Tegal. Dari keterangan petugas, DN merupakan spesialis pelaku pencurian mobil pick up. Untuk itu, keempat tersangka pelaku pencurian masih berada di Mapolres Sumedang dan masih dalam penanganan petugas kepolisian. Diki Guntara, Bandung TV.